Aurel umumkan kehamilan pertama, Lucinta Luna mengatakan kita barengan jadi bumil. Lucinta Luna menjadi salah satu public figure yang memberikan ucapan selamat atas kabar kehamilan Aurel Hermansyah. Putri sulung Anang Hermansyah itu mengumumkan kehamilannya lewat Instagram pada 7 Mei 2021. Namun, 23.985 komen yang memenuhi unggahan Aurel tersebut, isi komentar Lucinta Luna cukup menarik perhatian publik. Alhamdulillah ya dek, kita barengan jadi bumil, ibu hamil, katanya. Komentar Lucinta Luna yang disukai 5.849 akun Instagram itu kemudian ditanggapi beragam oleh warganet. Sebagian menilai pernyataan pedangdut transgender itu soal kehamilannya cukup menggelikan. Akun @enzanagibi misalnya berkomentar @lucintaluna_manjalita. Dari sekian banyak yang mengucapkan selamat, cuma kamu kak yang balasan komentarnya sampai ribuan. Menghibur banget sih kamu. Akun @lucyluci mengatakan Lucinta Luna, semoga lancar ya kehamilannya Pak Mil, ngakak. Komentar senada diungkapkan oleh Kia Jupitra. Semoga bapak dan anak sehat selalu ya. Pemilik nama asli Muhammad Fatah itu mengumumkan kehamilannya dengan memamerkan hasil tes pack lewat Instagram sekitar 4 Mei 2021. Berkah di bulan ini, para artis yang positif hamil juga di bulan ini, katanya. Lucinta Luna menambahkan, ratu hamilnya barengan dengan Mbak Gigi, Mbak Natali, dan Paula. Semoga nanti kita jadi besanan ya kalau anak sudah besar. Artikel ini dilansir dari OK Celebrity.